makan bakso disambut sama iga sapi. Aduh, rasanya itu loh guys, mantap. Wangi banget baksonya. Ini enak banget, meleduk guys, endulnya guys. Ini endulnya terkewer kewer ya. Kita coba pakai tetelannya. Masih ngebul, ini dari tadi loh padahal baksonya. Lihat ya, sama sayurannya. Daging iganya juga langsung rontok pas digarot. Pokoknya bener-bener nagih banget guys. Oke, lanjut aku mau cobain bakso mekarnya. Ini bakso urat. Tuh lihat guys. Bener-bener masih ngebul, ini mangkok ketiga. Masih panas war. Nah, iya makanya itu fungsinya dari si hot pot. Ini isinya cuma satu bakso mekar. Ada ewer-eweran dari si tetelan dan juga tahu. Jadi ada tahu goreng. Ini mau diracik ataupun makan polosan begini udah rasanya sih mantap. Bakso mekar di sini pasti gigit full daging dan urat. Wah, di mana-mana guys uratnya mantep banget deh. Karena ini bakso urat, teksturnya tuh nggak cuma kayak halus lembut bakso aja, tapi ada gerenyong di mulut ya. Ada itu yang dicari sih. Tekstur urat kan. Jujur aku lebih suka bakso urat daripada bakso halus. Oh, iya. Yang berurat. Bakso urat. Iya bakso kan? Iya. Iya. Karena ada sensasi tersendiri kan. Bukan, kalau bakso halus menurut aku sih mirip-mirip. Kalau bakso urat tuh biasanya orang punya racikan sendiri. Apakah nanti dia pakai tetelan, apakah dia pakai urat beneran. Ada juga yang pakai tulang rangu. Ada. Gitu, macam-macam. Daging cincang. Daging cincang. Oke guys, sekarang saatnya kita kasih rating. Tau gak sih guys, rating ala bikin lapar tuh adalah salah satu nilai tertinggi di dunia kuliner TransTV. Iya, dia tuh barometer ya. Barometer dunia kuliner TransTV. Iya, jadi udah tahu nih, orang kalau makan di mana-mana, kalau kapasitas dari bikin lapar TransTV itu udah tahu, oh ini rating sekian. Iya. Rating sekian. Jadi mereka tuh udah ada tolak ukur. Benar. Oke, sekarang tidak kita bisa mau digugat ya. Tidak bisa digugat, tidak menerima amplop, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Dan tidak bisa diperjualbelikan rating ini. Nah, ya kan? Oke, nilainya adalah Sabolin! Congratulations! Good job ya, karena gini ya, kita udah nyobain beribu-ribu bakso dari seluruh dunia, seluruh Nusantara yang udah kita cobain ya. Ya! Untuk para pemilik-pemilik bakso yang belum kita cobain, kirim DM ke Instagram @bikinlapartransi, ntar kita mampir. Oke, ini dia tadi kita udah cobain bakso Rusuk Oma Pawon yang mendapatkan rating 10. Semuanya Endul, Surendul, Tanya, Endul, Muna alias Bikin Lapar Approve. Wow, pas di grill langsung ngejrojos banget. Jangan lupa dibolak-balik ya semuanya.